Grand Final Copa Indonesia 2007 mempertemukan jagoan wilayah barat Sriwijaya FC yang berkostum kuning melawan juara wilayah timur Liga Indonesia Persipura Jayapura. Pertandingan baru berjalan 7 menit, tim Mutiara Hitam unggul terlebih dahulu melalui gol Ernest Jeremia. 1-0 untuk Persipura. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Sriwijaya yang lebih banyak menguasai jalannya pertandingan akhirnya mendapat hadiah penalti setelah pemain belakang Persipura Jack Omboy menahan bola dengan tangannya di kotak terlarang. Sang Algojo Kate Kayamba yang ditunjuk sebagai eksekutor sukses memperdaya kiper Jendri Pitoy untuk menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Pertandingan antara tim asuhan pelatih lokal Rahmat Darmawan dan pelatih asing asal Malaysia Raja Isa harus dilanjutkan lewat perpanjangan waktu. Akan tetapi ketatnya pertahanan kedua tim membuat skor tetap bertahan 1-1 hingga 120 menit berlalu. Penentuan juara Copa Indonesia akhirnya dilanjutkan dalam drama adu penalti. Selamat buat Sriwijaya FC, juara baru Copa Indonesia. Gelar Copa Indonesia merupakan prestasi tertinggi yang pernah ditorehkan Laskar Wong Kito di ajang sepak bola profesional sepanjang sejarah. Prestasi selalu datang dari hasil kerja keras di tangan arsitek yang brilian.